Upin, Upin, ya Ipin, ada apa? Hari ini kita kan mau pergi ke rumah Kak Ros. Kau lupa itu? Oh, tentu saja tidak, Ipin. Yuk, kita pergi sekarang. Tapi kita naik apa? Kita naik mobil Monster Jam yang terbaru aja, Ipin. Ini dia. Ini dia adalah mobil Monster Jam Maximum yang terbaru, Bu. Wah, kau menyimpan ini, Upin? Iya, aku diberi sama Atuk Dalang. Kita akan menaiki ini ke rumah Kak Ros. Yuk, let's go, teman-teman. Wow, mobil monster ini sangat besar dan keren, Upin. Aku tak sabar lagi untuk coba mobil monster ini aja. Yelah, Upin juga. Yaudah, sekarang kita berangkat juga, yuk. Ya. Kita ajak teman-teman yuk, ajak Ehsan sama Pizi yuk ke rumah Kak Ros. Yalah, tapi di mana Ehsan ya? Wah, itu Pizi sepertinya sedang naik mobil. Pizi, kau mau ikut? Tak nak lah. Ehsan. Wow, mobil monstermu itu keren sekali, Upin. Aku ingin mempunyai mobil monster seperti itu. Oh iya. Ngomong-ngomong, kau mau ikut kami tak, Ehsan? Aku gimana ya, pikir-pikir dulu. Pizi. Wah, Upin, mobil monstermu menyentuh mobil klasikku. Aku pergi saja. Kalian tak asik, mobilku jadi rusak. Pizi tak mau ikut. Wah, sepertinya Upin aku tak bisa ikut. Kalian berdua saja ya. Ya udah, Upin dan Ipin saja yang pergi kalau begitu. Oke guys, ternyata Ehsan sama Pizi tak bisa ikut kita ke rumah Kak Ros. Nggak tahu tuh kenapa, mereka sepertinya sedang sibuk. Sangat sayang sekali Upin, padahal di rumah Kak Ros banyak sekali makanan seperti permen, lollipop, ciki, snack dan makanan yang lainnya. Wah, oh iya, aku lupa. Bahan bakar kita habis. Kita harus mengisi minyak dulu, Pin. Iya. Betul itu, Ipin. Yuk kita turun dulu. Kita isi yang paling mahal. Kita isi pertama Pertamina. Wish. Oke, guys. Mobil monster Upin akan Upin isi dengan Pertamax Turbo, guys. Biar bisa melaju dengan kencang, betul kan itu, Upin? Betul. Cuk. Hei, Upin, jangan tinggalkan Upin. Yelah, Upin tunggu di sini aja. Ayo naik buruan, Upin. Ngapain kau lama-lama di situ? Iya, maafkan Upin ya. Wah, ini kan Pizi, guys. Pizi sepertinya sibuk mencoba mobil-mobil klasiknya. Iya tuh, sepertinya dia asik bermain mobil klasik. Wow, lihat itu, mobil itu banyak jumbo sekali. Iya, lihat Upin, semua orang melihat mobil kita. Mobil kita ini sangat besar. Bannya besar. Mobilnya kecil. Kalau klakson, yang lain pada mundur. Upin Ipin naik mobil monster jam maksimum. Yeay. Upin, ya Ipin. Aduh. Wah, kita terguling, guys. Ya ampun. Ayo naik. Dah, untung saja. Untung saja mobilnya bisa berdiri lagi. Upin, sebaiknya kita cuci dulu mobil ini karena bannya dan bodi-bodinya sudah terlalu kotor. Ya udah, kita cuci aja di kolam ini ya. Kolam biru. Dingin sekali, Upin. Wow, aku nak lagi lah. Kita putar-putar je dalam kolam ni. Siapa tahu nanti kita bawa ikan buat Kak Ros. Bawa ikan? Mana ada lah ini kolam-kolam biru.
kolam tengah kota mana ada ikannya, Ipin ada saja Ipin. Oke, Ipin, sepertinya kita harus melewati jalan pintas untuk lebih cepat lagi ke rumah Karus. Maksudmu? Ini, jalan pintas ini. Apakah mobil monster kita muat di sini? Tentu saja muat, Upin gitu loh. Upin, soal mengendarai mobil, jagonya dong. Kau tak usah takut, Ipin. Yelah, kau memang terhebat je kakakku, Upin. Hei, minggir. Enak saja minggir. Ini adalah kekuasaan daerah gengku. Enak saja anak kecil tidak boleh masuk ke sini. Jangan panggil aku anak kecil, Baman. Panggil aku Upin. Upin, Ipin. Sayang kalian semua. Oke, sebentar lagi kita melewati jalan pintas ini, guys. Tapi memang jalannya terlalu berkelok. Susah sekali untuk dilewati. Oke. Kita berhasil. Lanjut lagi. Naik. Terbang. Mana bisa terbang, Upin? Iya ya, lupa. Mobil ini kan tidak bisa terbang. Wah, kita melewati bukit, lewati lembah. Tapi tidak ada sungai di sini, guys. Yelah. Tapi. Ya, Upin. Nanti kita harus melewati pos penjagaan papa polisi. Gimana dong? Ya udah, kita lihat aja sekalian minta jajan sama papa. Oh iya juga ya. Betul. Aduh. Untung saja. Hei, yang mendarai mobil monster besar itu, mobil monsternya berhenti. Wah, mobilku disenggol. Berhenti, kataku berhenti. Siapa yang mengendarai mobil itu di tengah jalan? Pak. Itu papa, guys. Oke, kita turun dulu, guys. Berhenti, kataku berhenti. Jangan maju mundur saja. Turun kau. Kau siapa? Aku adalah Upin, Pak. Wah, ternyata Upin. Wah, ternyata kau membeli mobil monster jam baru ya, Upin? Iya, Pak. Ini kan hadiah loh. Hadiah dari Atau Dalang. Yelah, Ipin juga tahu itu. Tentu saja. Yaudah, Pak. Aduh, lihat mobil itu. Malah terbang, guys. Wah, itu Ipin. Saudara Ipin, guys. Oke, guys, kita hampir lupa, kita kan harus ke rumah Karus. Kita malah cerita di sana. Upin, kau tadi dikasih papa uang tidak? Yelah, dikasih papa aja berapa? Aku dikasih tadi RM2. RM2. RM2 enak belikan apa ya? Kita beli ayam goreng. Enak sekali, bukan? Enak. Tentu saja. Apalagi ketika kita membuka sausnya. Dan kita menggigitnya. Enak sekali, guys. Aduh. Mobil kita terjatuh, guys. Ya ampun. Untung selamat. Remnya belum. Waduh. Awas. Oh, tidak. Terjun. Ya, guys. Mobil baru Upin dan Ipin. Mobil monster ini tenggelam. Waduh, gimana dong Ipin? Wah, Ipin juga bingung. Kita harus mengangkat mobil monster ini jika kita mengendarakannya lagi. Tapi mustahil.